8 nih. Cipina, setengah 8. Jadi gak ke kantor. Yang bener, Nat. Iya, ini setengah 8 loh. Oh, ya ampun. Mir. Ya. Mulai dulu kali ya. Gak bakal lentur tresnaku. Wes tak coba ngalek ke jeneng musa ke atiku. Udah sana mandi. Malah jebol saiki kau yang melenjani janji dan bisa tidur sama ti. Apa bukti kau yang mentur ke tresnaku mata alia. Rasain, berisik. Makan. Berisik, rasain lu. Ngapain? Belajar. Mau makan. Berisik, seru. Nonton jam berapa? Weh, rasain lu. Rasain. Woi, makan ngantor. Legend lu. Ras. Aduh. Ngapain sih? ML, tunggu aja. Udah berangkat kerja. Aduh. Jangan. Ayo bareng. Cuti. Seriusan? Cuti gua. Suka-suka lu deh.
buka. Cici, aku nitip dong. Kan Nat mau jalan luar kota nih, mau ke Kudus. Aku nitip anak mobilnya. Aku ya? Enggak, nitip anak aku. Dia kan masih tidur nih si Cindy. Ntar bangunin Ci, ya kira-kira jam 7. Terus abis itu dia suruh makan. Makan paginya udah aku siapin di sana. Dia suruh makan, abis itu tolong anterin ke sekolah ya. Gampang kok, dekat sekolahnya juga kan Cici tahu. Anterin sekolah, terus nanti jemput jam 12. Nanti kalau udah sampai rumah, suruh makan siang. Makan siangnya tinggal diangetin. Ya? Lama gak paginya? Enggak, cuma sehari doang. Aku cuma bawa file kantor ini. Berangkat jam 3 pagi kayak gini? Iya. Gimana? Meetingnya pagi soalnya jam 7. Ya? Kalau dia nangis gimana? Ya, enggak lah. Dia bukan anak kecil, Ci. Kasih tahu aja. Ntar kalau Cici butuh, Cici telepon aku. Ya? Thank you, Cici.